kami menganggap kami itu yang paling berjasa mengembangkan langgeran dan itu ternyata kesalahan terbesar kami pariwisata itu tidak bisa diklaim dan dilakukan oleh satu pihak harus berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga ya kita membuka ruang untuk melakukan komunikasi dan mendapatkan support kolaborasi dengan berbagai pihak gimana kabar Mas Sugeng? Alhamdulillah sehat. Wah tambah, tambah mantap ini hidup nah. di desa dengan desa wisata -lang. nah. ini Tahun ke 7 kita nggak ketemu langsung. Ya <laughs> terakhir kita, 2015, kita di menteng waktu itu ya. 2015 ya. 2015 hmm. jadi yeah. champion lah waktu itu ya. ya salah, salah satu brand ya. dan jadi heroesnya lah. <laughs> Apa itu yang kemudian pihak lain melihat yang dilakukan Mas uh, Sugeng selama ini? Ya satu hal yang kami rasakan itu jadi banyak teman, Oke. banyak saudara, kemudian banyak pihak yang tahu dan akhirnya ya ini membantu kami untuk tumbuh di ngelanggeran. Mm -hmm. jadi. Mm -hmm. Titik dimana ya mas Sugeng membuat ngelanggeran ini dikenal orang? Tadinya kan out of ya, orang ini apa gitu. Tapi titik dimana kemudian oh, ngelanggeran. Sekarang yes. jadi pijakan kan dia wisata. Sebenarnya kita cukup lama ya. Mm -hmm. uh, tapi terasa dan muncul di permukaan itu sebenarnya 2011 2012. 11 2012. 2012 okay. itu yang lumayan keangkat ya 2011 dulu ketika ada semacam lomba ya. Lomba hmm. pemuda pelopor itu juga sudah mulai terangkat. Oke. Okay. Itu bidang e, seni budaya dan pariwisata saat hmm. itu. Nah, tingkat e, apa DIY atau e, nasional, oh, lah, nasional. Waktu itu okay. kegiatan dengan Kemenpora yang hmm. itu sebenarnya juga mengangkat dan me, apa ya istilahnya ya? memberikan apresiasi, hmm. tapi kalau saya memaknainya lebih ke proses ya pembinaan juga akhirnya hmm. dan ya mengenalkan oke, okay. yang dulunya mungkin ngucap ngelanggeran aja agak sulit. salah salah yeah. <laughs> ngucap nulis, nulis nya kurang dan sebagainya yeah. tapi sekarang udah common ya, udah umum ya saat ini udah mulai terbiasa kemudian ya satu hal yang ya membanggakan lah kalau mm -hmm. dulu mungkin kenalan dari ngelanggeran itu malu lah dari gunung itu <laughs> itu malu <laughs> apalagi ngelanggeran yeah. ya gunung terus ngelanggeran yeah, tapi... tapi saat ini ya lebih lebih percaya diri, percaya ya? diri kemudian Ya, walaupun harus bercerita 3 sampai 5 menit pelanggaran <laughs> itu di mana, tapi satu hal yang saya rasakan ya ketika kita bisa mengenali, kemudian mengelola apa yang dimiliki, eh, diberitahukan ke orang lain, mm -hmm. itu ternyata juga bisa mengangkat kebanggaan eh, masyarakat. Oke, okay. ini kan proses yang panjang ya, ya. Mas Sugeng. Hmm. Kalau saya lihat dari tadi 2011, lalu sekarang udah hampir 11-12 tahun yeah. lah ya sekarangnya kan nggak tiba-tiba langsung jadi ya. Betul. Nah, mimpi Mas Sugeng hmm. untuk menjadikan Ngelanggeran sebagai desa wisata yang kemudian hmm. sekarang dikenal itu berangkat dari mana? E, jadi kami itu bersyukur ya, hmm. e, generasi kami itu diracuni dalam tanda petik oleh para senior kami dulu di Karang Taruna okay. hmm. untuk mencintai lingkungan, kemudian mencintai desa. Awalnya tidak langsung kita ingin menjadi desa wisata, desa -wisata itu nggak, no, no. tapi bah, lingkungan. Juga. Lingkungan. Hmm. Jadi yang langgiran itu seperti desa desa lain di Gunung Kidul desa yang tidak menarik kemudian isu lingkungannya juga kuat kekeringan kemudian kemiskinan itu juga menjadi satu hal yang umum di Gunung okay. Kidul nah dari situ yang menyamakan mimpi kami itu adalah bagaimana air di desa kami itu tidak sulit awal itu awalnya ya? itu air. sehingga Kenapa air karena sumber dari kehidupan. Uh -uh, hmm. salah satu yang ya katakanlah di sini kita sawah ya hmm. kalau apa kondisinya hanya tak ada hujan ya paling setahun sekali ya, kemudian yang kedua jalan. masyarakat kami mayoritas adalah petani beternak Pelajang. dan itu juga sangat tergantung dengan air, air. nah ketika uh, para senior kami dulu sejak 1999 okay. itu sudah mengajak kemudian melibatkan kami untuk terlibat mm -hmm. waktu itu ya masih SD tapi di ini, diikat dengan kegiatan diajak naik gunung kemudian okay. nanam pohon mm -hmm. eh, diajak untuk berkegiatan di masyarakat sehingga ya terasah mm -hmm. nah pas generasi kami tepatnya itu 2007, 2007. jadi pasca gempa 2006 oke okay. gempa Jogja, Jogja yang gede banget ya itu mm -hmm. Kami semakin mengerucut untuk melakukan kegiatan Karang Taruna waktu itu lebih menjaga alam kemudian dampak ikutannya adalah pariwisata. Oke lama banget nggak dengar kata Karang Taruna ternyata ya. ada faedah yang <laughs> bagus ya dari ya. para senior itu. Betul. Jadi gempa itu karena diawali di 99 teman teman ya. senior itu merawat lingkungan dan memelihara air lalu terwariskan setidaknya nempel di generasinya mas ya. Tapi kan kemudian berkembang itu perjalanan yang lain kan? Ya. Apa masih didampingi para senior itu? Tetap. Jadi kita tetap kolaborasi. Bahkan senior kami yang saat ini pun masih ada, bergabung itu juga ada. Tapi ada oh, juga okay. beberapa yang berkarir menjadi PNS, kemudian hmm. di luar Jawa itu juga ada. Nah, yang saya rasakan itu kami di Ngelanggeran itu kami dianugerahi banyak kenikmatan ya. Yang okay. pertama adalah alam alami seperti kita ya. rasakan pagi ini. Tidak, ya, tidak semua <laughs> desa itu punya kondisi ini. Ya, Kemudian yang kedua adalah masyarakat, masyarakat, masyarakat yang guyup, rukun, hmm. yang itu sebenarnya menjadi modal sosial kami untuk bisa bareng-bareng. Oke. Okay. Dan satu hal yang mungkin tidak dimiliki yang lain juga itu adalah kami itu dibesarkan dari kondisi yang sulit, kondisi yang berat itu hmm. yang menimpa kami untuk berubah Five menjadi nih. lebih baik. Okay. nah itu hmm. ya ketika ditanya itu sebenarnya kami berangkat dari minus tidak berangkat dari nol tapi okay. itu yang membentuk uh, fighting spiritnya itu, itu ya semangat okay. untuk berjuang cukup kuat mm -hmm. jadi di anugerah alam masyarakat yang guyup sama berangkat dari tidak nol tapi yeah, minus, minus. <laughs> itu kombinasi yang sebenarnya kan ya ada kelebihan tapi ada kekurangan nah menjadikan yang minus itu nol dan kemudian positif apa gimana mas satu hal yang coba kami lakukan, itu adalah membuka kesadaran. Kesadaran. Jadi, mm -hmm. kami itu awalnya tidak menyadari bahwa kami itu punya potensi. Mm -hmm. Kenapa? Ya setiap saat kami lihat ini. Oh, enggak gumunan lagi. Enggak lagi, ada lagi, ada ada lagi ada ya hayas biasa. Ya, okay. Jadi, eh, walaupun saya sendiri mungkin waktu itu tidak langsung sadar ini adalah sebuah potensi. Okay. Jadi, yang pertama membangun kesadaran dulu mm -hmm. e, di tim kami maupun dengan masyarakat mm -hmm. kemudian yang kedua setelah sadar kita kan tahu katakanlah dari posisi minus mau bergerak ke 10 mm -hmm. itu jalannya seperti apa apalagi minusnya, minusnya ah, jauh lagi minus 3 jauh. atau minus <laughs> 5 gitu. okay. nah itu ya kita nyebutnya pengkapasitasan lah ya pengkapasitasan e, okay. jadi di, dibekali e, caranya seperti apa kemudian jalannya lewat mana hmm. Pihak-pihak mana yang bisa dilibatkan? Dilibatkan ya. diajak hmm. kerja sama. Nah, setelah itu, setelah kita sadar, kemudian punya kemampuan, itu adalah uh, ya pemberdayaan. Hmm. Hmm. Mereka dipertemukan dengan pasar, dengan sumber ekonomi, dengan hal positif yang hmm. itu membuat mereka sadar. Okay. Ketika saya melakukan ini, ternyata ada efek, ada dan mendapatkan saya mendapatkan manfaat. ini. Okay. Nah. Kita pun tidak lagi nyuruh orang untuk sekuat dulu ya untuk melakukan konservasi mm -hmm. Tapi sudah sadar ternyata Muncul dari dalam dirinya Iya ketika Amai alam dijaga sih. Itu alam memberikan banyak hal lebih ke kita Dan itu menjadi kebiasaan sudah mm -hmm. ya seperti itu mm -hmm. ya. Jadi kesadaran itu yang membuat mereka tidak seperti disuruh Tetapi ya. dari dalam dirinya muncul untuk tadi rawat alam Jadi. Yang dihargai sebagai pemberi manfaat, manfaat gitu ya, ya. Nah, ada persoalan kan Mas, e, kalau tadi dari minus ke nol lalu ke angka sekarang gitu. Iya yeah. Kalau Mas segeng lihat angkanya sekarang ada di mana? Kita masih masih di angka 4 atau 5 lah. Oke, okay. ya. Kenapa Aku kan? kan. ya tadi yang progres kalau apalagi minusnya dari minus 9 itu kan <laughs> panjang banget perjalanannya Iya. Walaupun mungkin dari luar itu orang hmm. lihat kelanggaran itu waw sangat waw luar biasa. Tapi saya sendiri masih banyak hal yang masih bisa dikembangkan. <tuh> masih banyak hal PR yang harus kita selesaikan. Mm -hmm. Kemudian ya mimpinya semakin banyak masyarakat yang terlibat. terlibat. Okay. Nah, itu juga menjadi satu uh, hal yang menjadi tantangan mm -hmm. karena mengelola masyarakat, mengelola alam, mengelola banyak kepentingan, mm -hmm. itu juga butuh komunikasi yang <laughs> apa? intens kemudian. Yeah, yeah. Ini membangun apa ya istilahnya menciptakan atau mengembangkan uh, perusahaan sosial lah ibaratnya ah, perusahaan itu sosial, yang ya, ya. yang tidak tidak mudah menurut saya Persis, dinamikanya ya. sangat mm -hmm. sangat dan unitnya kan terpisah-pisah kan betul. masyarakat sebagai individu sebagai yeah. keluarga sebagai komunitas RT RW gitu ya yeah, dan disatukan betul. nanti istilah menarik tadi perusahaan sosial yeah. tadi diluarkan sering lihat sebagai social entrepreneurship yeah. gitu ya. Ini kan sebuah kayak platform ya yeah. yang membuat kita bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan bisnis, mendapatkan manfaat sosial dan memelihara lingkungan untuk sebuah unit usaha. Yeah. Mas Sugeng dapat platform itu atau menggunakan itu di sini dari mana kesadaran? Jadi awalnya itu kita nggak tahu lah istilah itu. Persis, itu setelah <laughs> jalan baru orang kasih tahu. Oh, ini perusahaan sosial. Ini. Tapi prakteknya itu kita melakukan itu ini itu 2012 ah, ketika sih, ada kompetisi ya. tingkat sosial ya. ya, kemudian ya ternyata kita menjalankan praktek itu bahkan mm -hmm. diapresiasi dan dapat tipah untuk pengembangan usaha. Nah mm -hmm. satu hal yang ternyata untuk menggerakkan masyarakat itu salah satunya adalah berangkat dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Okay. Kenapa? Karena biasanya itu akan lebih bersatu. Menyatukan. Iya. Ah, okay. Kalau ketemu masalahnya. Nah, kalau musuhnya itu satu <laughs> punya musuh bersama yang gede itu uh -huh. banyak orang akan uh, bersepakat untuk bersatu mm -hmm. sama mm -hmm. musuh bersama kami ketika pengembangan awal itu adalah air. Air. Itu menjadi okay. satu hal yang ya orang jadi semakin Kompat mau dan terlibat. Ya. terlibat. Nah, e, ketika dalam proses pengembangannya memang kita me, mencoba membuat inovasi ya. Uhum. Yang awalnya hanya ngelola gunung api purba saja katakanlah lingkungan kemudian dampak ikutannya adalah e, pariwisata. Okay. Kemudian kita mengembangkan unit-unit kegiatan usaha di masyarakat. Uhum. Itu juga berangkat dari permasalahan. Jadi okay. Bagaimana permasalahan ini diselesaikan, diselesaikan mm -hmm. kemudian menjadi satu model bisnis dan okay. itu bisa memberikan manfaat ekonomi maupun pemberdayaan di masyarakat. Jadi ekonomi itu sebenarnya impact ya? Ya, atas intensi untuk merawat air dan merawat lingkungan sebagai Betul. sumber kehidupan tadi ya. Persis. Jadi nah. satu hal yang kami rasakan ya, gusti allah itu memberikan Reward lah ya hmm. Berupa banyak kenikmatan dan termasuk ekonomi Itu ketika kita ya berkontribusi Untuk merawat, menjaga Dan memberikan manfaat ke banyak orang hmm. Itu biasanya akan Mengikuti lah Itu instan gak? Atau misalnya gini Kadang-kadang kan itu sebuah keyakinan yang muncul agak lama ya? ya Misalnya kita ngerawat sesuatu Udah kita lakukan tapi ternyata zonk gitu ya. Kejadian juga? Atau uh, rewardnya otomatis? Kalau saya sih Meyakini itu tidak akan Energi itu tidak akan pernah hilang Asli. Apalagi energi positif yang kita uh, berikan. Mm -hmm. Memang kami butuh waktu. Okay. Uh, kalau berbicara ngangger dan itu kita butuh waktu 3 sampai empat tahun. Mm -hmm. Yang awalnya ya diniati niat tulus saja untuk bisa melakukan hal positif dan mengabdi di desa. Okay. Tapi ya itu apa yang kita tanam itu ya kita akan memanen. Mm -hmm. Dan saya sangat meyakini itu. Jadi katakanlah ya banyak orang nanya kerjaannya apa Sugeng itu ya jelas itu kan, <laughs> tapi ya alhamdulillah ya dari sutera, ketidakjelasan nah, itu. itu yang berbagai sudut itu juga bisa membantu jadi mm -hmm. saya sangat meyakini itu jadi kalau is ada istilah zong itu menurut saya hanya belum ketemu belum ketemu saatnya, nah, saatnya ya. butuh kesabaran sedikit lah yeah. ya sama kegigihan yang terus-menerus dilakukan mm -hmm. untuk mendapatkan hal baik ya atau Dih. efek sebenarnya itu kan ya dampak ikutannya ya, dampak lah. ikutannya artinya tugas utamanya sebenarnya sudah terselesaikan misalnya yang jaga air tadi kan ya. airnya udah terawat itu aja udah jadi berkah tertentu ya Dih. bah kemudian bawa wisata bawa keterkenalan Dih. terus yang kerjaannya yang nggak jelas apa menjadi <laughs> sesuatu <Dih. laughs> tapi kalau mas Sugeng sendiri mendefinisikan Profesinya uh -uh. itu sebagai apa sekarang? Kalau saya mungkin ini ya, ya pegiat aja lah ya. Oh, pegiat oke. Okay. Pegiat desa wisata, ya teman banyak orang lah ya. Okay. <laughs> Tapi satu hal yang saya petik dari proses panjang langgeridan itu kalau saya memaknai itu adalah menjalin silaturahmi ya. Mm -hmm menjalin silaturahmi, kemudian membuat ikatan dengan banyak orang, itu ternyata bisa membantu kita untuk e, lebih cepat proses pengembangannya. Proses pengembangan. Jadi silaturahmi <tuh> membawa rezeki itu sangat kami rasakan, <tuh> membentuk keluarga dan yang namanya rezeki itu tidak hanya e, rupiah, materi ya, okay. tapi ya bagaimana kita punya tambahan informasi, kemudian <tuh> pengetahuan, termasuk kesempatan bisa apa melakukan pengembangan di berbagai daerah itu juga menjadi satu kekuatan. Nah dalam upaya untuk menjadikan ini sebuah tempat yang kemudian dikenal orang itu kan meyakinkan pihak-pihak yang lain kan itu butuh skill ya. ya. Tadi Mas uh, Sugeng nyebut komunikasi lah ya. ngobrol lah. Cara Mas Sugeng masuk dan memahamkan atau memberi kesadaran kalau ya. ke kan, warga atau orang yang berbeda-beda itu caranya gimana Mas? Oke, jadi kalau komunikasi di internal, kemudian eksternal, itu memang skemanya akan sedikit berbeda. Mm -hmm. Di internal, itu kami bersyukur ya, di desa itu eh, ada ruang interaksi sosial okay. yang itu bisa jadi kita apa, apa, manfaatkan. Jadi, kayak pertemuan warga, warga. Okay. Eh, ada kegiatan, katakanlah yasinan atau pengajian, mm -hmm. kemudian pertemuan dusun okay. itu kita pakai. Itu yang Problem -problem pertama. yang sudah ada, dipakai. ya. Mm -hmm. Kemudian, yang kedua itu adalah yang menjadikan satu pemuda mm -hmm. itu sebagai satu virus perubahan pemuda. dalam satu rumah tangga. Oke. Okay. Orang tua itu pasti akan mendukung anaknya ketika dia punya hal positif yang akan diwujudkan. Ya, wujudkan. Katakanlah, tidak mendukung minimal itu tidak melarang, I see. E, dan itu biasanya isu pengembangan, isu apa yang akan di apa bahas katakanlah di rapat yang lebih besar mm -hmm. itu sudah dikomunikasikan di tingkat Dengan keluarga keluar. okay. sehingga ketika nanti di forum besar itu ibaratnya sudah setengah mateng yes. sehingga tinggal eh, apa istilahnya membuat kesepakatan mm -hmm. itu yang kedua kemudian yang ketiga kami itu juga mencoba me menggunakan tokoh kunci okay. untuk bisa melakukan komunikasi kepada masyarakat mm -hmm. apalagi E, yang menggerakkan itu anak muda. Mm -hmm. Ketika kita yang ngomong itu belum tentu semuanya Didengar, akan ya. percaya. <laughs> okay. Tapi kalau ada toko tokoh, kunci. Ah, tokoh kunci itu yang ide kita kita tuang ke mereka dan seakan-akan ide itu muncul dari mereka, mereka itu akan lebih mudah untuk. kayak kita. jadi spokespersonnya ya? ya, jadi juru bicaranya Siapa aja tokoh-tokoh kunci yang dipetakan? Banyak. Mm -hmm. Sebenarnya tokoh kunci itu ada yang formal, dan yang informal. Mm -hmm. Kalau yang formal ya yang masuk di pamong kalau kita nyebutnya perangkat hmm. desa itu hmm. juga menjadi penting. Kemudian yang kedua tokoh budaya, budaya. termasuk tokoh agama. Nah hmm. ada juga yang tokoh ya pengayelan di tingkat desa itu juga ada. Pengayelan. <laughs> yang tidak. yang sulit di ini kan ada. Ya, ini kan juga. Ya. Oke. Okay. Itu yang penting dia itu kadang dia tidak punya posisi atau jabatan tapi dia berpengaruh di hmm. komunitas itu. Hmm. Nah itu yang kita masuki juga. Jadi mendekati tiga itu ya, betul. ya dengan forum yang umum ada, mm -hmm. lalu dengan pemuda di sebuah keluarga, yeah. lalu tokoh-tokoh kunci mm -hmm. untuk menyampaikan mimpinya lah ya yeah, untuk betul. ini. Nah, kalau lihat sekarang, keguyuban sama keyakinan masyarakat di Langgeran ini dengan mimpi yang tadi men-solve problem ya, yeah. lalu kemudian berdampak itu sejauh mana, sebesar apa? Uh, kita bisa bilang, ter Terjadi perubahan yang sangat signifikan, lah ya. Mm -hmm. Kepedulian terkait ikut ingin berperan aktif itu mm -hmm. sangat besar. Mm -hmm. Bahkan, ya, saat ini orang semakin bangga. Dia bisa mengenakan pakaian seragamnya pengelola desa wisata mm -hmm. dibandingkan dia bekerja meninggalkan desa okay. atau bekerja ke kota menjadi karyawan atau penjaga toko. Mm -hmm yang dulunya mungkin orang lebih bangga, bangga. seperti itu. Oh, sekarang switch ya. ya itu juga menjadi satu hal yang menurut kami tanda ya. ya mm -hmm. salah satu orang memiliki ini rasa kebanggian dan kebanggaan. Mm -hmm. Mm -hmm. nah, dulu kan ada problem yang lain ya. So, tadi air satu mm -hmm. dan sekarang kan sudah terjaga, yeah. atau tidaknya sudah tersolve mm -hmm. dan membawa manfaat. problem yang lain kan di pemuda. Yeah. dulu kan hampir semua pemuda di Gunung Kidul dan juga hampir semua daerah yeah. yang dalam tanda petik minus itu kan Betul. pergi ke kota ya untuk yeah. mengadu nasib. Sekarang mereka bangga dengan aktivitas di desanya dan mengembangkan desanya dengan potensi yang ada. Iya. Yeah. Jadi e, ngelanggeran itu salah satu desa yang menjadi penyuplai istilahnya itu purna migran Indonesia ya saat ini PMI. Purna migran Indonesia. Iya. Yeah, hmm. Itu e, apa? kelompok atau komunitas yang kita bikin. Jadi, mm -hmm. eh, di ngelanggeran ini mayoritas kan pergi keluar desa. Mm -hmm. Dulu itu isinya ya kalau nggak anak-anak yang masih sekolah itu adalah orang yang sudah sepuh atau sepuh, tua. Ya. Yang usia produktif, yang Pasti dia bibit unggul itu dia semua. berkarir keluar dan rata-rata sukses. Nah, mm -hmm. satu hal yang kami lihat, trennya itu adalah keluar kemudian pulang, keluar, pulang. Mm -hmm. Yang itu ada masalah sosial juga di situ. Apa masalah sosial? Salah satunya adalah rumah tangganya yang terkorbankan. Tingkat perceraian mm -hmm. yang cukup tinggi. tinggi. Mm -hmm. Kenapa? Karena ya mungkin bekerja keluar negeri 3 sampai 5 tahun itu membuat Hubungan ikatan menjadi... di keluarga jadi tidak harmonis. Mm -hmm. Nah, satu hal yang coba kami lakukan itu kita bikin kelompok. Kalau dulu namanya TKI Purna, mm -hmm. itu yang menjembatani untuk yang sudah punya modal itu mereka bisa melakukan investasi pengembangan usaha di desa mm -hmm. untuk menghilangkan rasa yang ada di desa itu menganggap wah dia sudah sukses sekarang okay. apakah saya masih pantas untuk berteman dengan Orang -orang mereka di, okay. di sisi lain yang lama ke, dari luar negeri mm -hmm. itu menganggap wah teman-teman di ngelanggeran sudah, sudah banyak menerima. melakukan banyak hal okay. saya tidak terlibat mm -hmm. apakah saya ketika pulang saya masih bisa Diterima. punya mm -hmm. tempat untuk di desa nah mm -hmm. itu salah satunya kita coba solve ya ya mm -hmm. eh, apa istilahnya jembatani kemudian yang mereka mengembangkan usaha mm -hmm. ada yang homestay kemudian ada juga yang jasa transportasi ada yang mereka punya peternakan mm -hmm. dan itu tidak lagi mereka pergi ke luar negeri, hmm. jadi modalnya untuk pengembangan usaha di desa hmm. kayak gitu. Dan orang-orang mudanya terlibat di desa ini. Ya, termasuk betul. masuk geng kan? Ya. Tidak memilih <laughs> untuk meninggalkan desanya. Ya. Ada kalau latar belakang dulu apa teknik? Saya teknik industri, Pak. Teknik industri. Nah itu industri apa yang harus digarap ya. di? <laughs> ya sebenarnya satu momentum berat yang pernah saya apa rasakan itu di 2011. Oke. Okay. Jadi ketika saya dihadapkan di dua pilihan, mm -hmm. e, berkari berkarir dan bekerja di luar desa mm -hmm. atau memilih tinggal dan mengembangkan usaha yang belum jelas saat itu. Oke. Okay. Jadi 2011 itu belum Nggak ada kejelasan apa Belum ada. Gelap. Ya? <laughs> jadi e, ya ini bentuk tapi waktu itu satu hal yang membuat saya kuat itu adalah teman-teman saya jadi di desa ini di desa ini jadi mereka menyampaikan ini sudah jalan seperti ini mosok mau ditinggal okay. ini kita sudah apa ibaratnya membangun komitmen mosok mau ditinggal okay. ya udah berarti saya memilih tinggal di desa waktu itu orang tua saya kemudian keluarga itu meng mengharapkan saya itu bekerja seperti di yang lain, ya udah. di bandung jadi kebetulan waktu itu ada kesempatan sebenarnya hmm. untuk bekerja di salah satu bumn di di Bandung. Bandung, oke. Okay. Kebetulan saya skripsi kemudian tugas akhir di, di sana, sana, kemudian ada kesempatan itu. Nah, uh, hati kecil saya memilih untuk di sini, tinggal di uh, desa, mm -hmm. karena itu teman-teman. Nah, ternyata itu salah satu kekuatan besar yang saya dapatkan mm -hmm. ketika saya memilih di situ teman-teman yang awalnya mm -hmm. gondeli atau menahan, mm -hmm. ketika dia sudah lulus sekolah, lulus kuliah, mereka tidak pergi meninggalkan desa. Ah. Jadi dia komit dengan ya, apa yang diminta Karena sudah nahan saya gitu kan. okay. Jadi itu salah satu Ya rencana Tuhan yang mungkin Tidak pernah mm -hmm. uh, Saya pikirkan juga Nah okay. dari situ kita punya tim yang solid mm -hmm. Tim yang komit untuk ya bareng-bareng Ini mm -hmm. adalah salah satu jalan yang kita pilih ya kita selesaikan perjalanannya kira-kira seperti itu. <laughs> Terus menjelaskan atau mengajak ngobrol orang tua yang punya mimpi berbeda. Nah. Ya, anakku malah nang desa mau <laughs> sekolah kayak luar Gimana njelasinnya ke orang tua? Saya tetap bekerja waktu itu. Jadi ah, untuk mengobati ya. rasa sakit hati dalam tanda petik mm -hmm. orang tua karena persepsi bekerja itu ya berangkat jam Kota. 7, okay. Kemudian pulang jam 4. Mm -hmm. Nah, jadi saya itu bekerja di koperasi di kooperasi simen okay. enggak di hmm. sini masih di kecamatan oh, Padu tapi pokoknya bekerja nah. gitu ya. konsep <laughs> <aja> itu cara <laughs> mah yang berangkat pagi ya. kemudian rapi oh. uh, oh, anaknya tiga ya. <laughs> intinya tidak terlalu Me membuat kecewa lah, okay. karena itu bentuk tanggung jawab saya orang tua ekspektasinya tinggi. Kebetulan saya empat bersaudara, mm -hmm. eh, yang kebetulan kuliah eh, saya, anak saya anak nomor tiga. Nomor tiga. Okay. Kemudian ya itu persepsinya kuliah itu du nyambut gawe. Nyambut gawe. Mm -hmm. Nah dari situ eh, kalau pagi sampai siang lebih banyak kegiatan di koperasi. koperasi. Tadi. Kemudian malam. Kegiatan di desa, bahkan saya sering izin di koperasi itu, bahkan yeah. izin saya itu melebihi jatah Masuk uh, ya cuti ya. lah ya, <laughs> bahkan sampai dipotong ininya. Tapi ya itu bisa me menyadarkan. Baru saya resign bener-bener fokus ke desa. ke desa itu setelah orang tua sudah bisa melihat okay. bahwa ya ini adalah salah satu bentuk pekerjaan, walaupun gak jelas apa, <laughs> ya kan. Kemudian waktu itu saya sudah nggak bisa Bagus untuk mengatur waktu, hmm. jadi ya, karena ini sering sakit. Kemudian, ini ya, udah suruh milih okay. salah satu aja. Oh, ketika mendua tadi, ya, yeah. operasi dan ngurusin desa itu, Betul. ya, itu kan cara untuk membawa harmoni. Ya, sebenarnya. Yeah. Maksudnya, orang tua dapat uh, senangnya, teman-teman yeah. yang gondeli juga dapat, dapat tapi ya. yang korbannya diri sendiri, ya, ya, yeah, sebenarnya ketika di... <coughs> jalani dengan seneng itu enggak terlalu berat, okay. cuman yang kadang nggak kuatkan fisik, fisik ya, ya. Okay. fisik yang okay. ya waktu itu 2015 saya walaupun ini juga awalnya tidak ya nggak apa, apa tetap berkegiatan saja. Mm -hmm. e, tidak harus yang penting gaweane selesai gitu kan, okay. tapi yeah. saya nggak enak juga kalau nggak komitmen kemudian e, di dua lembaga istilahnya yeah. kemudian yeah. tidak optimal. Mm -hmm. Mm -hmm apa yang membuat orang tua kemudian yakin ngecolke gitu ya wes kamu di situ uh, mungkin ini ya jadi seiring proses membangun kelangguran hmm. itu proses cara proses saya untuk berjejaring itu adalah masuk ke kompetisi hmm. jadi dengan kompetisi itu saya bisa belajar banyak hal okay. ketemu banyak orang, orang yang lihat. satu frekuensi hmm. kemudian dia ya, juri itu kita jadikan mentor <laughs> dan mungkin kita <laughs> kenal <laughs> gitu. dan ini ya ketika Gara -gara saya jadi juri, ya, gitu, ya jadi juri uh -huh. jadi satu hal mungkin orang tua juga sudah bisa terbuka hmm. ya hmm. dengan ada capaian uh, yang itu mungkin jarang didapati uh, warga desa betul gitu. kemudian banyak saudara atau teman-teman yang datang hmm. termasuk yaitu ketika diundang ada kegiatan keluar itu kan saya harus katakan okay. tiga sampai lima hari hmm. Hmm. Uh, dan ya lama kelamaan kan enggak enak juga sering izin segala macam hmm. nah orang tua mulai uh, me meyakini ya. lah. Yakin hmm. kalau saat ini alhamdulillah salah satu uh, supporting system saya keluarga. Keluarga. Jadi keluarga dari ya keluarga istri, anak hmm. itu kan kemudian orang tua tetangga-tetangga itu menjadi satu penguat. Iya, iya, iya. Ya. Dan menikah tahun berapa mas? Speaking. Saya nikah 2014. 2014. Yes. Pas fase-fase yes. dilema yes. itu sebenarnya. Yes. Bisa meyakinkan calon istri yes. di sesuatu yang mungkin gelap. Gelap itu. ya. Jadi sebenarnya saya kenal istri saya itu 2011. 2011. Itu oh, kenal ya. gara-gara Gunung Api Purba. Ah, oke okay. Jadi saya dapat istri itu ya gara-gara ngurusi ini. Dulu hmm. saya masih ngurusi dari orang mau survei, dildilan deal harga, kegiatan mm -hmm. itu masih pegang semua. Pegang semua lah. Mm -hmm. Bahkan waktu itu ya gara-gara ini sering komunikasi kemudian ini mahasiswa kok ngenyangi itu kebangetan <laughs> gitu kan. <laughs> <laughs> jadi nawarnya itu oh, ini. Oh, padahal saya juga mahasiswa, saya okay. tahu lah anggaran mahasiswa untuk makrab gitu lah. kan okay. ya. Nah, dari situ itu sering komunikasi dan akhirnya malah jadi istri. Oh, Jadi iya. waktu itu saya pun juga ya udah tahulah apa yang saya lakukan kemudian mm -hmm. ketidakjelasan mm -hmm. ini juga udah tahu ya akhirnya ya karena sudah sudah saling memahami satu frekuensi satu frekuensi ya. ya pengenalan cukup lama saya okay. kenal 2011 11 kemudian nikah di 2014 belas mm -hmm. jadi. Mm -hmm. jadi karena ngenyangnya kebangetan yeah. itu malah <laughs> dijadiin istri nih. ini cocok yeah. <laughs> buat menteri keuangan nih di rumah. <laughs> Lalu proses untuk kemudian ini kan sekarang nganggeran e, luas ya dikenal ya Nih. dan sekarang pelangnya juga ada di mana-mana orang datang nggak lagi tersesat lah ya. Kalau didefinisikan atau dijelaskan nganggeran tuh bagaimana mas dalam konteks Gunung Kidul dalam konteks Nih. DIY dalam konteks Indonesia atau bahkan dalam konteks yang global? Nih. Ya ngelanggeran jadi salah satu apa ya desa yang bersyukur bisa memberikan inspirasi juga di beberapa daerah. Nih. Uh, satu desa yang berangkat dari minus tapi mm -hmm. ada keinginan yang kuat dari masyarakat mm -hmm. kemudian niat yang tulus untuk bisa memberikan manfaat juga dan menjaga lingkungan mm -hmm. ya akhirnya menjadi satu daerah yang bisa berkembang dan bisa menghidupi juga okay. itu yang pertama kemudian yang kedua uh, dengan pengembangan desa wisata itu sebenarnya saya ingin mendorong dan mengajak E, hmm. banyak pemuda yang ada di desa-desa baik hmm. di Gunung Kidul maupun di hmm. Indonesia pada umumnya untuk mereka mengambil peran okay. jadi banyak sekali yang ya melihat kehidupan di kota itu lebih hebat, hebat. Atau lebih keren ya ya itu ya. mungkin yes. sesaat ya kalau tidak <coughs> tidak dalam proses waktu yang panjang <coughs> tapi Uh, ya kita harus mengambil peran pengembangan Indonesia tidak harus semuanya di kota, tapi dengan optimasi dan mengelola dari keunikan keunikan, atau keunikan atau di masing-masing desa itu bisa berkembang. Mm -hmm. Jadi itu. Kemudian yang terakhir yang ketiga, uh, satu hal yang kami rasakan juga mm -hmm. seiring dengan pengembangan desa wisata itu terjadi proses saling menginspirasi. Okay. Dan saling terinspirasi, mm -hmm. kami merasa mendapatkan banyak teman, mm -hmm. kemudian banyak saudara, termasuk banyak inspirasi dari wisatawan yang datang. Okay. Masyarakat kami, adik-adik kami yang awalnya dulu mungkin sekolah, itu hal yang tidak penting, okay. tapi dengan ketemu banyak orang yang datang, kemudian mm -hmm. dia masih SMP, tapi sudah jago banyak hal itu menginspirasi adik-adik kami yang untuk lebih punya. semangat belajar kemudian yang dari kota itu pun juga terinspirasi, terinspirasi masyarakat yang ada di desa anak-anak okay. uh, kecil dia pandai main gamelan kemudian lari-lari lewat pematang sawah itu imbang oh, gitu bang. kan <laughs> jatuh. itu juga satu hal yang ya ternyata perlu dibukin seperti itu ada jembatan untuk ya. saling menginspirasi itu di desa jadi desa harapannya dengan pengembangan desa wisata ini nilai-nilai kearifan lokal yang ada di desa itu tetap terjaga ya. Terjaga, tumbuh dan bisa meluas ya? Meluas. Mm -hmm. Jadi kayak kesederhanaan, kemudian kerja keras, okay. gotong royong, mm -hmm. kemandirian itu itu tumbuh yeah. dan berkembang di desa. Dan itu udah ada sebenarnya iya. kan, menjadi sebuah apa ya? Simpul atau kekuatan dari uh, sebuah desa yang tetap terjaga ya. Mm -hmm. Dan dalam konteks yang lebih besar kan kerja-kerja yang masuk geng lakukan atau merawat nilai-nilai desa tadi dengan mencoba mengatasi problem utama yaitu air. Ah, itu kan jadi tren sekarang kayak sustainability, yeah. lalu bagaimana sekarang ekonomi ke depan lebih hijau gitu. Yeah. Apakah faktor itu juga membuat apa yang diupayakan Mas Sugeng ini juga kemudian mendapat sorotan ya dan kemudian menginspirasi tempat-tempat lain. Iya. Yeah. Jadi satu hal juga yang kami rasakan dan dapatkan seiring dengan bahkan dunia pun juga mengarah ke sana, ya, ya. kami melakukan praktek kecil di tingkat desa itu juga menjadi satu hal yang kita semakin yakin dan dari ya bahkan kemarin ketika ya kami bersyukur diapresiasi juga di tingkat dunia menjadi hmm. salah satu desa wisata yang baik kira-kira seperti okay. itu itu salah satunya yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Jadi ya apa yang dilakukan saat ini itu tetap bisa dinikmati di generasi-generasi berikutnya mm -hmm. apa yang dikerjakan saat ini itu mempengaruhi proses eh, apa keberlanjutan alam yang itu sebenarnya ya ini ya bukan warisan tapi juga sebenarnya adalah titipan yang itu bisa dinikmati atau dilanjutkan yeah. ke generasi Lanjutkan. berikutnya Kuncinya yeah. sebenarnya nggak eksploitatif kan nggak jadi mm -hmm. uh, ya eksplorasi lah ya mm -hmm. alam itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, mm -hmm. dan tanpa harus mengganggu sebenarnya mm -hmm. atau mengurangi, mm -hmm. justru ya semakin dilestarikan. Itu, ya. Mm -hmm. itu semakin memberikan kesejahteraan di masyarakat. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau untuk pengembangan, kan ini salah satu desa yang menginspirasi, bahasa secara global pun dilihat secara dunia. Yeah. Di Indonesia dan di negara-negara lain juga mulai tumbuh nih pengembangan, kayak dalam tanda petik, desa-desa wisata. Kalau masuk gang yeah. melihat ini trennya gimana? trennya sangat ya itu, seperti yang apa sampaikan bahkan di Indonesia itu setelah pandemi itu desa wisata didorong mm -hmm. untuk bisa menjadi Tumbuh, satu ya. hal yang ya pariwisata masa depan lah mm -hmm. walaupun tantangannya juga besar banyak Alaman. yang salah kaprah dalam tanda petik ya mm -hmm. semua desa ingin menjadi desa-wisata oke okay. Padahal belum tentu desa itu punya potensi yang kuat, masyarakat yang siap dan mau. Oke. Sebenarnya tidak harus dipaksa hmm. orang itu atau desa itu menjadi desa, desa wisata. wisata. E, mereka bisa supporting sistem di desa wisata. Tidak semua desa itu punya magnet, hmm. tapi semua desa itu punya potensi untuk bisa dikembangkan tanpa harus menjadi desa wisata dan Uh, itu yang ketika saya menjadi teman diskusi beberapa desa wisata yang mengembangkan itu ya saya harus jujur mm -hmm. ketika desanya memang gak punya potensi ya jangan, gitu kan. jangan bohongi gitu kan jangan dipaksa dia untuk ini tapi ini skemanya kamu harus kolaborasi dengan desa Tempat ini lain. Okay. jadi tidak selamanya daya tarik utama ada di desanya di desanya dan tidak selamanya yang jadi daya tarik utama itu hasilnya lebih besar bahkan hmm. yang supporting itu bisa lebih besar juga hmm. Hmm. apakah uh, apa hasil hmm. pertaniannya untuk pangan di sana atau kerajinan di sana itu hmm. bisa untuk kesalahkaprahan itu apa respon mereka ketika masuk ke mengatakan ini lo nggak bener lo ya ya, itu. Uh, ya kadang <coughs> ada yang bisa menerima tapi hmm. ada juga yang menganggap ini karena langgeran nggak mau disaingi. Itu juga <laughs> hal yang menurut saya bahkan bukan itu bukan ya? itu. Bahkan mimpi yeah. saya, langgeran ini bisa di copy paste di banyak, banyak desa. Tempat. Karena saya meyakini, uh, ya ini akan jadi salah satu amal jariah ketika kita bisa memberikan manfaatnya. memperluaskan manfaatnya. Mm -hmm. Nah, salah kaprah yang pertama itu, salah kaprah yang kedua memaknai desa wisata itu yang penting ada spot selfie di desa. Oke. Yang kadang dia justru kehilangan jati diri desanya karena terlalu sibuk membuat, membuat itu yang istilahnya apa yang yang nggak sesungguhnya hadir di situ. Oke. Nah itu juga masih menjadi satu tantangan lah ya. Walaupun ekosistem pengembangan desa wisata saat ini sudah cukup baik. baik ya, Banyak oke. pihak baik dari pemerintah, Menterian kemudian ya, Pak Sandi juga, itu ya. swasta termasuk BUMN segala macam itu kan sepakat untuk hmm. ini menjadi satu lokomotif yang bisa menggerakkan banyak hmm. e, sektor oke, okay. nah kuncinya sebenarnya kalau tadi mas Sugeng sebut kan tidak mengada-adakan yeah. dan memang harus ada spot yang unik atau yeah. sesuatu yang orang mau datang ke situ karena ya nggak ada tempat lain Betul, gitu persis. dan kok apa istilahnya kontribusi desa yang lain sebenarnya nggak harus pada spotnya tapi Betul. juga prasarana sarananya untuk mendukung yeah. itu, ya. Yeah. Nah, untuk pengembangan yang kemudian orang bisa mengintegrasikan itu, Mas Sugeng bisa melakukan ini di Ngelanggeran dengan cara apa, ya? Nah, sebenarnya di Ngelanggeran sendiri, itu kami juga mencoba membuat model, ya. Hmm. Uh, kita itu punya gagasan, namanya kawasan patok terintegrasi. Patok ini masuk kecamatan, kecamatan patok. Okay. Jadi, satu kecamatan ini kan banyak desa. Hmm -hmm. Desa itu tidak semuanya punya potensi Persis, wisata. Yang tadi, ya itu terberi lah ya. ya. Ah, okay, gitu. Nah, mereka bisa supporting sistem. Contohnya gini, kami dengan desa sebelah, desa Bubung, itu salah satu desa wisata juga. Tapi kuatnya di kerajinan. Asik. Nah, kami di Langgeran kami tidak terlalu mengembangkan itu. Kerajinannya. Tapi, ya kita berbagi peran. Ketika ada tamu, kita rekomendasikan ke sana. Atau dari Bubung itu yang kita tarik ke ngelanggeran. Sehingga bisa saling menguatkan mm -hmm. karena pariwisata itu tidak terkotak-kotak oleh letak geografis, letak administratif sebenarnya itu yang pertama, yang kedua dari supporting bahan baku apa makanan maupun e, contohnya kami pisang salut coklat okay. itu pisang di nglanggeran itu sudah kekurangan, mm -hmm. nah kita bisa ngambil di desa lain, mm -hmm. kemudian kuliner itu juga bisa berkolaborasi, jadi mm -hmm. prinsipnya adalah bagaimana bisa me, mengidentifikasi dalam satu kawasan itu mengkoneksikan uh, potensi yang kuat apa uh -huh. nah kebetulan Langgeran jadi magnet uh -huh. uh, kemudian yang sudah datang dan berkerumun di sini itu bisa disebar di banyak desa sebenarnya oke okay, oke okay. ini Langgeran kan sebagai sebuah contoh yang kemudian sukses story lah ada cerita sukses yeah. di sini kalau Mas uh, Sugeng lihat kemudian agak jauh gitu apa yang menjadi faktor kunci untuk kemudian Langgeran menjadi seperti ini Tadi berapa disebut sih? Tapi coba kalau lihat, oh ini ternyata fakultas. Yeah. Supaya jadi model juga atau jadi insight juga untuk teman-teman atau desa-desa lain yang berkembang mekarah itu. Jadi satu hal yang membuat seperti itu menurut saya salah satunya adalah yang langgeran ini bottom up dan top down itu ketemu. Oke. Okay. Jadi yeah. kekuatan yang besar dari bawah untuk berubah, mm -hmm. kemudian support dari atas. Atas itu siapa? Pemerintah atas kah? itu ada dari pemerintah, senior, dari ah. stakeholder nah. lain, mm -hmm. itu bisa ketemu. Walaupun mm -hmm. proses ini juga tidak mudah. Ya proses. Ya. Nah akan sangat baik juga itu ketika pengembangan itu ya dua arah itu ketemu. Mm -hmm. Ketika terlalu kuat dari bawah itu juga bahaya. Okay. Mereka terlalu liar kemudian sulit dikendalikan. Mm -hmm. Terlalu kuat Top dari down. atas mm -hmm. itu mm -hmm. juga kurang baik. Tidak ada rasa memiliki di masyarakat. masyarakat. Ya. Jadi mm -hmm. Uh, itu yang salah satu yang membuat, membuat ini bisa, bisa berhasil. Jadi. Ya? Kemudian yang kedua peran pemuda itu cukup kuat di sini. Okay. Kadang, ya mohon maaf, pemuda itu dipandang sebelah mata. Mm -hmm. Banyak yang tidak memberikan kesempatan untuk bisa tumbuh. Mm -hmm. Nah kami itu diberikan ruang yang luas. Cukup luas ya. Oleh pemerintah desa, oleh tokoh masyarakat, sehingga... Keluarga juga, eh. Oleh keluarga juga ya. Oleh keluarga juga, ya salah itu nggak apa-apa karena proses belajar kira-kira seperti itu hmm. tapi itu yang membuat kita jadi PD uh -uh. ya PD kemudian tumbuh exercise. kemudian yang ketiga langgiran bisa seperti ini sebenarnya seiring dengan kekuatan dan teknologi yang semakin maju, ya? maju. apa teknologi digital kan ya. oh, Oke. Okay. jadi mungkin akan beda ceritanya ketika Proses pengembangan langgeran itu tidak ditopang dengan perkembangan, eh, perkembangan okay. teknologi. Mm -hmm. Itu menjadi satu akselerasi. Mm -hmm. Jadi proses membangun identitas digital itu juga kami okay. lakukan. Okay. Bahkan dulu se se sejak zamannya Friendster lah ya. <laughs> Friendster <laughs> kemudian <laughs> blog. Ya. Ya, itu satu hal yang ya akhirnya orang lain tahu. Diakselerasi, yeah. ya, meluas, ya. Uh, bahkan cerita proses pengembangan itu menjadi orang terketuk, kemudian ikut membantu. Mm -hmm. Itu kami lakukan di awal-awal. Mm -hmm. Kami tidak jualan keindahan dan kenyamanan, mm -hmm. tapi kami mencoba menyampaikan keinginan kuat kami untuk melakukan perubahan, dan ya, akhirnya mereka yang tersentuh dan e, tertarik untuk men -support. ini men support mereka datang. Jadi, kayak gitu. Dan kalau lihat kan mas segeng dulu aktif banget di blok ya. Iya. Ini juru bicara ngelanggeran, kan? Ya. <laughs> apa, cerita soal ngelanggeran. Ya. Tapi itu kan malah jadi bahan percakapan beyond wilayah ini kan, Betul. meluas nggak hanya di ngelanggeran, nggak hanya di DIY bahkan ya. di tingkat nasional. Saya pertama-tama lihat. Masuknya kayak juga di vlog, yeah. dulu yeah. Atau di blog dulu cerita soal Gunung gitu. Yeah, iya, dari betul. situ terus kemudian muncul. Jadi tiga tadi ya pertemuan antara yang top mm -hmm. atau yang atas dengan yang Bala. bawah, lalu pemuda dan yeah. ketiga emang yeah. teknologi, teknologi itu. Nah pertemuan itu kan itu harus ada jembatannya tuh. Yeah. Siapa yang menjadi motor untuk menemukan atau me menyamakan yeah. frekuensi yang atas cenderung mendite yeah, yeah, yang betul. bawah cenderung liar itu? Satu hal yang saya rasakan itu adalah sesuatu itu akan lebih cepat terkonek, itu mm -hmm. ketika sering interaksi sebenarnya ngobrol, ngobrol kemudian ya. Kalau Bapak saya itu sering ngendiko itu ininya rumusnya itu tiga AOI ya, apa itu AOI. Ini bahasa Jawa A ya, <laughs> A itu Ameng Ameng, Ameng Ameng, ameng, -ameng, ameng, -ameng okay. itu kayak berhayal lah ya mimpi-mimpi okay. uh, yang terlalu, terlalu mimpi. yang yang belum kegambar ya kemudian Oh itu omong-omong omong-omong itu omong. diskusi yang lebih intens kayak FGD segala macam pokoknya diskusi yang lebih intens okay. kemudian I itu adalah iming-iming iming-iming iming, -iming. iming, -iming. iming, -iming. Okay. iming, -iming okay. itu memang menjual mimpi menjual besok akan seperti ini besok jadi itu ditanamkan okay. AOI ini diputar terus okay. baik di masyarakat di rumah di Pos ronda katakanlah dan itu menjadi satu energi mm -hmm. bahkan ya dulu orang itu kalau ketemu saya itu pasti akan ingat pasti akan diberi brosur nglanggeran <laughs> jadi tas saya itu isinya itu sehingga ya orang akan ingat okay. kalau sugeng itu ya langgeran okay. bahkan mimpi-mimpi saya pengembangan itu saya, saya ceritakan mm -hmm. di forum diskusi kemudian mm -hmm. di ini meracuni lah ya, nama. akhirnya mereka Ketika punya sesuatu yang bisa membantu kami, itu mereka, mereka ingat melanggernya. Oh, okay. Nah, itu pun juga saya lakukan saat ini. Mungkin tasnya isinya nggak brosur, <tuk> tapi saat ini saya membawa coklat. Jadi oh. ke mana-mana misalnya itu coklat, <tuk> itu juga menjadi satu cara mm -hmm. untuk membangun kedekatan. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. banyak pihak yang berkolaborasi dan mensupport kami itu karena kenal cukup lama. I see. Sehingga yeah. melihat. Ada konsistensi. Persis, orang lihat ini orang e, ada komitmen, kemudian ya itu sudah sudah kelihatan hmm, e, proses untuk bareng-bareng. Ya mereka punya keinginan kuat. Okay. Ketika kita intervensi itu dampaknya besar. Itu hmm. pasti akan dibantu. Ameng-ameng, omong-omong, iming-iming. Ya. Oh, <laughs> boleh nih, saya baru dapat nih dari <laughs> ngelanggeran, dari ini identitas desa yang muncul kemana-mana, mas mas Sugeng. Nah, tadi Mas Sugeng kan menyebut juga soal bagaimana supaya ini masyarakat bisa terlibatkan, peran pemuda itu sangat kuat ya. Ada yang sering berpikir gini, sebesar apa faktor dana itu bisa mengembangkan? Apakah kita mengatakan bahwa dana itu nomor sekian? Atau yang dana penting juga untuk pengembangan itu? Kalau di ngelanggeran, Ketika awal-awal dulu, kita justru tidak terlalu terkunci Fokus di dana oke keuangan. Itu keuangan itu enggak? enggak yang penting. Itu ada keinginan yang kuat, kemudian oke. kebersamaan. Bahkan dana itu banyak kami dapatkan, itu ya support dari luar. Kita paling ya swadaya, katakanlah, eh, Capek -capek apa, gitu ya, ya bareng -bareng. swadaya, katakanlah. Kegiatan gugur gunung segala macam ada yang tenaga, katakanlah ada yang ini belikan makanan, Oke. ada yang punya bahan untuk bikin kasih ibu ya bahan. Bikin, okay. Tapi tidak terlalu secara spesifik kemudian ada anggaran sini kita baru jalan itu enggak. Ah, nah banyak pihak itu yang Tercepat mereka itu begitu. bisa datang dengan membawa dana. Hmm. Yang penting kita itu bisa meyakinkan. Mm -hmm. Meyakinkan bahwa ketika diberikan dana, itu kita bisa mengelola, bisa bertanggung jawab, tidak, bi mm -hmm. tidak menimbulkan masalah, dan mm -hmm. memberikan manfaat yang besar. Okay. Kuncinya seperti itu, mm -hmm. menurut mm -hmm. saya sih. Mm -hmm. Tapi setelah sekarang ada nilai ekonominya, distribusinya gimana, Mas? Nah, satu hal yang perlu menjadi perhatian juga ketika kita ingin pengembangan desa wisata itu adalah bagaimana pendistribusian hasil kegiatan mm -hmm. kepariwisataan. Mm -hmm. Banyak juga saya jumpai ketika proses membangun itu guyup rukun. tuh gugur gunung semua, turun semua. Begitu ada uangnya, itu menjadi masalah. Oke. Kenapa? Karena tidak ada sistem pendistribusian ya. yang uh, fair lah, yang adil ya. Nah kami itu mencoba belajar dari masalah, pengalaman ya. Jadi ngelanggaran yang sudah 15 tahun proses, jadi, pengembangan ini iya. uh -huh. itu juga ketemu berbagai tantangan dan masalah uh -huh. termasuk mekanisme pendistribusian manfaat. Okay. Nah, saat ini kami sudah punya sistem yang cukup uh, bagus dan itu bisa diterima. Salah satunya adalah membuat uh, pendistribusian itu baik ke dusun, uh -huh. ke desa bahkan ke retribusi di Pemkap Oke. Okay. Jadi kita juga ada ke sana. Yang kedua adalah pembagian kas kas ke kelompok masyarakat, mm -hmm, mm -hmm. termasuk itu semuanya kita bikin sistem. Okay. Jadi kita pengembangan e ticketing itu yang, yaitu kan terdistribusikan berapa persen masuk kemana dan ya, ya. itu sistem ya, ya mm -hmm. Masyarakat akan semakin Cara percaya. manfaatnya juga kan? Banyak. Ya mm -hmm. eh, transparansi. Kemudian eh, satu hal yang kadang dilewatkan itu mm -hmm. adalah harusnya pengembangan desa wisata ini bisa memberikan manfaat yang menyentuh ke hal sosial mm -hmm. jadi kami itu juga mengelola dana sosial mm -hmm. itu yang nanti diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sosial di desa okay. jadi ada transparansi yeah. ada manfaat yang nyata didapat oleh warga yang awal mm -hmm. membangun dan kemudian membentuk desa ini mm -hmm. dan kemudian tadi manfaat sosial yang kemudian dinyatakan ya, mm -hmm. ya kalau lihat dari ini emang tanpa harus mengada-ada ini kan social entrepreneurship. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> Kalau <laughs> saya lihat pilarnya dulu tahun 2000 berapa sih? 2007 dapat kesempatan dari British Council, British ke, Council yeah. ke Birmingham itu untuk melihat yeah. oh iya yeah, ini entrepreneurship sosial entrepreneurship. Satu secara bisnisnya jalan yeah. ya, ada manfaat yeah. ekonominya. Kedua, manfaat sosialnya nyata ya, yeah. kan? semua desa, semua unit tadi ke kebagian. Yeah. Yang ketiga lingkungan, oh, itu, lingkungan. itu problem lingkungan. pertama yang mau kan yeah. <laughs> Air <laughs> tadi itu ya dan kemudian <laughs> bawa manfaat yang yang cukup besar. Nah sekarang Gunung Kidul itu kan kayak jadi magnet baru nih. Kalau tadi kan langgernan, Oke okay, lah jadi yeah. magnet itu Sekarang Gunung Kidul tuh kayak putri yang sedang bersolek, bersolek untuk DIY dan, <laughs> dan <laughs> sekarang ada jalan lebar banget depan kita. Gitu, yeah, yeah, yeah. Mas, mas, uh, segan lihat ini gimana? Iya, yeah, jadi satu hal yang bisa mengangkat Gunung Kidul adalah pariwisata. Mm -hmm. Satu hal yang membuat orang itu bisa uh, aktif kemudian akhirnya mereka mendapatkan sesuatu itu salah satunya adalah pengembangan pariwisata sehingga itu menjadi satu brand yang dipakai juga dari kabupaten gunung kidul hmm. dan ya nyata akhirnya banyak sekali pertumbuhan uh, pengembangan hmm. pariwisata dan itu menurut saya juga hal yang positif okay. banyak sekali masyarakat yang dulu me apa ya mengadu nasib meninggalkan Gunung Desanya, Kidul itu banyak yang kembali, kembali. atau bahkan stay kayak Betul. Mas. Betul. Itu Sampai. juga menjadi satu fenomena yang menurut saya ya Gunung Kidul ternyata sudah bisa menyadari apa yang dimiliki kemudian bersolek tadi. Hmm. Kalau dulu itu ibaratnya ya putri cantik tapi dia itu belum sadar bahwa dia itu cantik. Ini, kira -kira. Makanya dia harus ke tempat lain untuk <laughs> membuktikan bahwa dia cantik. Gitu. Betul. perkembangan kan ada ada kecemasan gak? Ini kan menjadi sangat terbuka. Ya. Lalu kita lihat jalan lebar jalan, banget. Iya. Apa akan ada truk tronton 18 roda akan <laughs> lewat gitu? Akan ngangkutin gunung-gunung? Iya, ini iya. saya sendiri belum kebayang sih. Ini bisa jalan gede banget. Nah, wisata yang nggak tahu, mudah-mudahan tidak sih. Yang eksploitatif kan justru bahaya kan. Iya, iya, Berlawanan betul. dengan yang Masuk Gang Perjuangkan betul, kan betul. yang berkelanjutan yeah. dan tren dunia kayak kayak gitu. Ya satu hal juga. Jadi pariwisata itu pas eh, sesuatu lah. Sesuatu mm -hmm. itu pasti akan ada dampaknya. Persis. Baik positif maupun negatif. Mm -hmm. Bahkan kita jalan aja ada dampaknya. Okay. Apakah ada semut yang terinjak atau rumput mm -hmm. ini. Nah sama pariwisata itu juga. Mm -hmm. e, proses pengembangan pariwisata itu juga ada dampaknya. Baik mm -hmm. positif maupun negatif. Nah kami itu berupaya mengoptimalkan dampak positif dan menekan dampak negatif mm -hmm. nah mm -hmm. satu hal yang menjadi satu kecemasan okay. ke saya pribadi itu adalah akses yang semakin terbuka oke okay. kelangkiran mm -hmm. jadi ada jalan baru yang saat ini masih dibangun mm -hmm. bahkan melewati e, depan rumah saya 30 meter gitu kan oh, lebar banget kan itu, <laughs> itu juga menjadi peluang tapi, tapi dari satu ancaman. sisi juga ancaman mm -hmm. nah satu hal yang coba kita lakukan saat ini itu adalah bagaimana membuat strategi untuk adaptasi dan menghambat laju e, perkembangan yang negatif. itu mm -hmm. ke arah negatif. Mm -hmm. Nah salah satunya adalah kita nyusun namanya riparkal Riparkal. rencana induk pariwisata kalurahan. Oke. Okay. Itu yang harapannya kita bisa jaga nih, dalam tanda petik nilai-nilai yang ada di manggeran kemudian Gunung Kidul, gitu skema ya. pengembangannya juga bisa didorong ke lebih lebar hmm. jadi tidak terfokus di satu titik yang di situ punya titik, eh, apa istilahnya titik jenuh atau titik khusus yang tidak boleh terlalu besar fokus di situ ya, pembangunan hmm. di situ, nah itu juga menjadi satu hal yang harapannya nanti banyak pihak yang bisa membantu ngelanggeran untuk bisa menjaga langgeran uh -huh. tidak kehilangan identitasnya, identitasnya. keunikannya, yeah. value-valuenya. Re-reparkal tadi ya? Yeah, Rencana riparkal. induk pariwisata kalurahan. Kalurahan, kalurahan. Basisnya ada kalurahan yeah. ya. Dan ini kayaknya akan menjadi unit terkecil untuk menjaga hal yang sudah ada dan baik ini betul, ya. Betul. Di apa di luar atau di tengah ancaman. Terbukanya akses ya. yang lebar, lebar. mas Geng bayangkan apa yang akan terjadi Gunung Kidul nanti? Uh, kalau dulu orang ke Gunung Kidul itu mungkin dia sudah punya perencanaan yang kuat ya, uh -huh. uh, karena butuh effort yang cukup besar, besar. Okay. akses, waktu segala uh -huh. macam sehingga dia memang merencanakan dan sudah terseleksi di situ. Uh -huh. Nah saat ini dengan akses yang sudah sangat Uh, luas luas dan mudah seleksi itu hilang seleksi itu hilang sehingga orang ibaratnya lewat hanya noleh sedikit dia tertarik bisa mampir ah, okay. nah menurut saya yang harus disiapkan itu adalah skema edukasi yang lebih baik mm -hmm. sehingga orang yang datang itu mereka bisa teredukasi bahwa ya kita harus turut berkontribusi dan menjaga alam ini mm -hmm. itu yang pertama kemudian yang kedua memberikan kesempatan masyarakat lokal itu untuk terlibat aktif dan mengambil manfaat dari proses pengembangan ini mm -hmm. kalau dulu mungkin orang nggak ada yang tertarik mau investasi atau ya, didul, apa ya. istilahnya mm -hmm. euh, mengembangkan di Melanggirian ataupun di Gunung Kidul tapi sekarang mulai saat muncul. ini sudah banyak juga yang nanya mm -hmm. tanah di sana berapa Mas <laughs> gitu kan ini kalau saya, saya sewa seperti apa Nah okay. itu hal-hal yang Menurut saya ya peluang juga, tapi kita harus ketemu mitra yang satu Was, ya. frekuensi. frekuensi ya. Dengan upaya untuk tadi kan jaga apa yang sudah baik dan kemudian hal yang baru itu membawa manfaat baik yang lebih besar lagi ya. ya. Betul. Kalau Mas uh, Sugeng sekarang lihat apa yang terjadi dan kemudian bayangin nanti aksesnya menjadi sangat besar, orang nggak terseleksi lagi, ada khawatiran nggak ini cuma akan dilintasi doang untuk ke sebuah tempat? akses eh, jalan besar itu ujungnya kemana sih kalau Mas Regeng lihat? iya, jadi pantai atau? iya, uh, nanti jalan besar ini sebenarnya connecting dari jalan Solo mm -hmm. uh, orang jadi tidak harus dari arah Solo, katakanlah tidak harus lewat Jogja lewat Jogja kemudian naik ke Bukit Bintang, Pado mm -hmm. tapi dia bisa langsung nah, tembusnya nanti akan jalur lintas selatan mm -hmm. pantai segala macam uh, kalau saya lebih ya, dia tidak akan hanya lewat mm -hmm. tapi saya justru khawatir terlalu banyak orang kemudian beragam e, karakter yang dia sebelum melakukan persiapan dan belum mengenali Kaget ya, ya itu makanya kita harus punya ya kode etik maupun sop yang kuat mm -hmm. apa yang boleh apa yang tidak mm -hmm. dilakukan kemudian aturan main yang harus kita kuatkan mm -hmm. ya bentengnya ibaratnya kita harus semakin kuat <laughs> tapi kalau lihat dari kegigihan sama konsistensi masuk gang dengan teman-teman yang lain sih harusnya dih. ini bisa dihadapi sih. Semuanya, Artinya, dih. ya. Iya perubahan pasti akan terjadi lalu mungkin akses akan terbuka tapi sekali lagi perubahan itu juga harus lihat apa yang sudah tumbuh dan dih. kemudian menjadi kekuatan sama-sama kan untuk dih, dih. pengembangan itu ya. Nah, ini challenge yang hampir semua tempat wisata terjadi. Iya betul. Tapi yang shocking itu sih emang butuh uh, apa istilahnya persiapan dih. ya kadang-kadang masyarakat nggak siap akhirnya diambil ahli semua tuh yeah. potensi yang ada tidak oleh masyarakatnya, masyarakatnya. tapi oleh orang-orang luar ya Nah kalau hmm. lihat ini, ini terakhir nih mas dulu kan 2011 memulai dengan ya belum clear lah gelap gitu ya yeah, istilahnya yeah. ya lalu di challenge sama orang tua dan sebagainya lalu kemudian tahap ke tahap punya ruang pembuktian dan hmm. kemudian sekarang menjadi sesuatu dan dilihat orang gitu ya kalau lihat ini perjalanannya Mas Sugeng memaknainya gimana ini ya? Untuk orang-orang yang mau mau memulai lah. Iya, iya, misalnya betul. di usia Mas Sugeng mau mengawali sesuatu itu. Ya, ya sebenarnya kalau Intens memulai itu 2007 ya. Jadi mm -hmm. eh, saya itu bersyukur proses pengembangan langgeran itu ketika saya masih muda. Mm -hmm. Saya masih sekolah. Mm -hmm. Saya masih punya ruang dan waktu yang cukup besar dan besar bikin salah apapun masih salah problem. itu menjadi biasa gitu kan sehingga menurut saya ya teman-teman harus melakukan sejak dini I kenapa yeah. karena ya pengalaman itu didapat dari proses mengalami mm -hmm. dan ketika kita sudah dapat pengalaman itu ya insya Allah tidak akan menjadi masalah. Jadi hmm. sesuatu itu kadang terasa berat karena baru pertama dilakukan, dilakukan dan itu ketemu masalah. Tapi Maka ketika lagi gagal suka, lagi. Ya, nah itu menurut saya ya anak muda dia tidak punya beban, beban banyak, dia masih proses belajar, dia dekat dengan sumber informasi hmm. katakanlah. Bisa membangun tim yang solid, nah hmm. itu awali dari situ. Buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya. Yeah. Nah Kalau ini, ini katanya suruh menghabiskan jatah gagalnya. gitu <laughs> kan? <laughs> Sehingga uh, nanti harapannya sudah siap. Itu yang Lantang pertama. Ya. Hmm. Jadi, ya anak muda harus mengambil peran dan uh, berkontribusi dengan uh, apa yang dia miliki. Hmm. Kemudian yang kedua, hmm. saya itu sangat merasakan sekali Bantuan dan ya, tangan Tuhan itu hadir dari berbagai sudut. Ketika kita itu punya niat baik, jadi jangan terlalu khawatir mm -hmm. yang akan menanggung kita. Mm -hmm. Tapi ya, ketika kita punya niat yang tulus untuk membantu dan memberikan manfaat ke banyak orang, itu biasanya kita akan dipermudah. Saya sangat meyakini, ketika kita punya niat baik, itu dipertemukan dengan orang-orang baik, baik yang lain, dan ya. itu saya rasakan, mm -hmm. bahkan eh uh, apa ya yaitu membuat saya terkoneksi dengan banyak, banyak pihak. pihak. Mm -hmm. Kemudian yang ketiga menurut saya juga kita tidak boleh terlalu merasa paling ya. Mm -hmm. Karena kami pernah mengalami masa kami menganggap kami itu yang paling mm -hmm. berjasa. Mm -hmm mengembangkan kelanggeran dan itu ternyata kesalahan terbesar kami okay. pariwisata itu tidak bisa diklaim ya. klaim dan dilakukan oleh satu pihak okay. harus berkolaborasi dengan banyak pihak mm -hmm. masyarakat pemerintah swasta pihak-pihak mm -hmm. eh, lain stakeholder okay. lain sehingga ya kita membuka ruang untuk eh, ini melakukan komunikasi dan mendapatkan support mm -hmm. eh, kolaborasi dengan berbagai pihak okay. kemudian yang yang terakhir mungkin mm -hmm. Ya pengembangan desa proses pemberdayaan itu adalah proses perjalanan. Okay. Perjalanan itu banyak mengalami banyak jalan Tangan, ya. ya. Kadang lurus, kadang berkerikil, kadang harus turun dulu untuk naik, naik. gitu kan. Okay. Nah itu juga kami maknai ya perjalanan itu harus dinikmati. Mm -hmm. Yang bisa menikmati ya kita ketika kita bisa menata hati kita. Jadi noto hati kondisinya boleh seperti apapun, Crowded tapi seperti apa <laughs> kita tapi kita ininya jaga. harus dijaga Ice. karena perjalanan itu akan selesai ketika kita tidak jalan lagi. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. saya itu juga pernah merasakan, jadi saya kan orang gunung ya, mm -hmm. kegiatan ke Anambas lewat laut dan mm -hmm. itu apa badai oh, gitu kan. Mm -hmm. Ya saya akan selalu cemas ketika saya tidak bisa nata hati. hati okay. Tapi ketika bisa nata hati ya kita bisa nah, menikmati perjalanan, perjalanan itu. Jadi, meskipun iya meskipun yang... itu karena ketika saya semakin panik itu justru membuat saya tidak nyaman. Kepanikanmu tidak akan mengurangi ya <laughs> persoalan yang sedang <laughs> ada kan? Nah, itu notoatin gitu. Ya, itu, 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 itu menurut saya juga hal yang ya ini ya dinikmati aja hmm. prosesnya kayak gitu Oke, okay. apa Potensi salah udah dimanfaatkan sebanyak apa nih masa mudanya, <laughs> udah banyak banget sih. Ya kalau ya saya itu bersyukur punya tim yang kuat ya. Mm -hmm. Jadi ngelanggaran seperti ini itu karena tim kami, mm -hmm. masyarakat kami dan teman-teman saya. Mm -hmm. e, Komplit namanya tim itu. Ya, enang, semuanya ada. Iya ya. semuanya ada. Mm -hmm. Eneng karakter itu dia yang sabar kelewat. Buna -buna. <laughs> ada yang keberamain, ada yang, yang ada yang. Nah ya itu kekuatan tim. tim ya sehingga, saling, isi, ya? saling mengisi semangatnya pun kadang saya baru down. Ada juga teman-teman yang masih Menderung, ini, jadi ya? yaitu karena kekuatan dari tim. Dan menurut saya, supporting system itu harus diciptakan, uh -huh. jadi masuk ke dalam komunitas yang sehat. Kalau uh -huh. saya menyebutnya, sehingga di situ kita bisa tumbuh dan tambah energi positif. Yeah jangan masuk ke komunitas yang malah membuat negatif, energi negatif, ya, negatif. Kan? <laughs> negatif tadi kalau kita punya kebaikan yeah. terterima oleh orang lain kebaikan lain akan datang Betul. Dan itu kayak keyakinan yeah. yang proven juga sih yang harus yeah. geng pegang itu nah terakhir untuk jaga konsistensi itu apa kuncinya kan nggak selalu perjalanan itu tadi kan lurus lurus aja nggak naik terus nggak jalannya alus terus apa yang membuat nah, punya konsistensi dan kuat dijaga. Jadi saya itu memaknai dan meyakini ya, mm -hmm. uh, saya Muslim saya sangat meyakini bahwa ini adalah salah satu ibadah. Ah, Jadi uh, ketika kita punya niat baik, kemudian bisa membuat sebuah sistem. Sistem ini akan dijalankan terus hmm. oleh banyak orang. orang. Okay. Itu amal jariah itu akan tetap mengalir ke kita. Hmm. Sehingga, yaitu yang membuat bensin saya itu nggak akan habis-habisnya. -habis. Ya? Okay. Tapi kalau yang dicari itu uang, ah, itu. kalau nggak ketemu uang mungkin kita sudah kecewa. Ya? kecewa. Hmm. Jadi saya sangat meyakini itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sangat menikmati silaturahmi. Okay. Jadi okay, jalan kemana iya, aja? Ya? Saya itu selalu belajar ke banyak orang, mm -hmm. banyak tempat yang saya kunjungi itu saya punya guru baru, punya mm -hmm. saudara baru dan ya mungkin ada hal sedikit yang bisa kita bagi tapi mm -hmm. kita bisa menyerap banyak hal dan yep. itu yang membuat saya enjoy sampai okay. saat ini. <laughs> <laughs> itu sih, mas. Iya. Yeah. Ini sambil ngomong soal dibanding-banding, kita yeah. sepanjang lagu, <laughs> sepanjang ngobrol ini, ya, ya. Di, di, ini khas banget nih di desa. Ini yeah. ada dangdutan, ada keroncong ya kalau yeah, sore yeah. Ini saya kasih tahu mas, juga. ini ada orang Gunung Kidul, ya. dia yeah. pergi ke kota yeah. katanya mencari mimpi di kota, padahal mimpimu ada di sini. Yeah. Tadi apa? Ameng-ameng, hmm. omong-omong sama ini ini Wah itu yeah, 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 value yang dari bapak yeah. ya. Iya yeah, dari bapak, yang saya mendapatkan ya. lagu dari bapak. Mm -hmm. yeah. Ya, thank you mas Sugeng. sejam lebih dan kita tamu udah mulai banyak yang datang nih. Ini yeah. bukti bahwa tanpa harus woro-woro kemana-mana kalau orang udah dapat manfaatnya orang akan datang dengan sendirinya Kebaikan menemukan kebaikan yang yeah. membentuk saudara baru, jadi kami membangun persaudaraan. Jadi pariwisata untuk silaturahmi dan persaudaraan. Mm -hmm. Saudara lebih panjang <laughs> daripada wisata sih. Betul. Karena saudara kan sering akan datang, kalau wisata sekali dua kali. Ya, ya, ya. Boleh nih konsepnya. Terima yeah. <laughs> kasih yang sudah yeah, sukses buat langgaran dan teman-teman di sini. Mudah-mudahan yeah. jalan besar yang dibuka itu membawa manfaat yang baik, baik. sih, Amin. Dan kebaikan yang Mas Segeng sampaikan diterima dan kemudian kebaikan lain ikut datang. Yeah.